Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya DJMet. Sebelumnya saya sudah membuat video tentang lampu ini. Cuman lampu ini datang lagi ada sedikit perbedaan. Jadi saya coba membuat ulang videonya ya. Ini adalah lampu 6cc MYTH ya. 35 watt bisa AC dan DC ya teman-teman. Oke, dusnya terlihat seperti ini, merek MYTH. Ini perbedaan dengan yang sebelumnya hanyalah di modelnya sedikit, beda model sedikit, sama bedanya di kabelnya, jumlah kabelnya ya. Kalau untuk soketnya masih sama, H6 dan H4 ya, seperti ini terlihat. Di sini ada sedikit kayak buku panduan gitu ya. Model yang saya bilang adalah model ininya. Sedikit dia tambahin variasi gitu. Cuman biasanya kita pasang itu nggak pakai ini ya teman-teman. Jadi dicopot juga ya. Oke, langsung saja kita ukur ya teman-teman ukurannya. Ukuran ininya dulu kipasnya. 3,6 ya, 3,6an. Kalau dari ujung ke ujung kita akan ukur. Tujuh koma delapanan ya, sampai ujung. Ya, 7,8an. Oke, seperti itu saja. Ini yang terpasang adalah soket. H6. Di sini ada keterangan sedikit, keterangan mereknya, bisa menggunakan arus apa, wattnya berapa ya, seperti itu. Terus kabelnya sama seperti lampu lainnya, dia hanya 3 kabel. Jadi sebelumnya itu ada 4 kabel bisa kedip, sekarang datangnya hanya 3 kabel, hijau sebagai negatif, putih sebagai positif, biru sebagai positif. Nanti kita akan tes kabel lampu jauhnya yang mana ya, antara putih dan biru ya. Kita akan tes yang mana kabel masanya ya. Seperti itu. Untuk link pembelian seperti biasa teman-teman ada di deskripsi video. Tinggal diklik aja nanti. Di deskripsi video ini ada linknya, itu tinggal di order nanti ya teman-teman. Oke, untuk jumlah harga barang dijual hanya dijual per satu biji seperti di video ini ya teman-teman, dijual per satu biji. Oke, kita langsung tes aja ya untuk sinarnya seperti apa. Oh ya, sinarnya ini dia sinarnya warna putih saja ya teman-teman, nggak ada warna lain. Kelihatan LED-nya seperti ini, mata LED-nya. Kita akan tes sama-sama kualitasnya seperti apa. Oke, seperti ini ya. Oke, kita langsung ke jalan. Teman-teman, kita sudah sampai di jalan. Itu adalah kondisi jalannya. Oke, ini adalah lampu 6cc MYTH nya ya, seperti ini. Kita perlihatkan dulu. Enggak fokus ya. Nah ya, untuk link pembelian seperti biasa ada di deskripsi video ya teman-teman. Kita akan nyalain lampunya. Kita tutup dulu, ada orang. Oke, kita akan nyalain kabel putih dulu. Kita akan nyalain kabel putih dulu. Nah, ini adalah kondisi lampu dekatnya ya. Sangat terang, sangat lebar ya. Seperti ini. Nah, walaupun jalan putih semua jadinya.
Kita coba lampu jauhnya. Ulang. Nah, untuk lampu jauhnya ini nyalanya lebih padat ya daripada lampu dekat ya. Matiin coba. Nah, hidupin. Nah, nyala itu nggak naik ke atas, tapi dia lebih padat jadinya ya, teman-teman. Jadi lebih terang gitu ya. Sebelumnya putih gitu. Nah, tambah nyalain lampu jauh, dia lampu langsung lebih padat gitu ya, teman-teman. Seperti itu saja. Oke, matiin dulu. Kita ulang. Hidupin. Nah, ini kondisi lampu dekat, lampu jauh. Nah, ketika lampu jauh, lebih terang jadinya. Oke, untuk videonya sekian saja. Untuk link pembelian seperti biasa ada di deskripsi video ya. Ucapkan terima kasih.